looks on you loh. Nindi Ayunda yang setelah bercerai dengan Askara masih tinggal di rumah tersebut bahkan terkesan mempertahankan harta dan rumah. Nindi menyebutkan ini bukan rumahnya melainkan rumah anak-anak. Kali ini nampaknya Nyai Nikita Mirzani membahas dan menyindir seseorang tentang harta. Yang menguasai harta mantan suami, Nikita Mirzani menyindir Nindi Ayunda, mantan istri dari Askara, pacar Nikita Mirzani kini. Statusnya ini Nikita Mirzani di sosial media pribadinya terkait sindiran harta. Ada yang mengaku kalau harta wanita tersebut kaya karena peninggalan keluarganya, namun Nikita Mirzani membongkar wanita tersebut kaya karena menikahi anak orang kaya. Belakangan saling sindir di sosial media, Nikita Mirzani memang tidak pernah menyebutkan nama sosok Nindi Ayunda. Namun nampaknya netizen pun sudah tahu kalau sindiran-sindirannya ini Nikita Mirzani ini untuk mantan istri Askara, Nindi Ayunda. Pas suka banget, cinta banget, akhirnya ketemu. Masa sih? In person. Peres gak sih? Peres gak? Peres. Sebelumnya kan baju aku pernah dipake. Yang mana? Iya kan, gak tau kan. Mana? Yang kor. Yang backgroundnya kambing-kambing. Oh ya ampun, itu kamu. Pantesan unik, ternyata punya kamu. Iya. Toh. Yang oh iya, ada di Instagramku tuh. Tapi ya. Instagramku udah hanyut. Thank you. Begitu juga Nindi Ayunda yang beberapa kali terlihat menyindir seseorang yang kini berpacaran dengan mantan suaminya Askara. Banyak orang menyebutkan kalau Nindi Ayunda menyindir Nikita Mirzani. Namun Nindi membantahnya, bahkan Nindi menyebutkan dirinya tak kenal dengan perempuan bernama Nikita Mirzani. Nama Nindi Ayunda dikenal sebagai penyanyi, namanya makin dikenal sebagai sosialita pasca dirinya menikahi Askara. Namun Nindi membantah kalau dirinya menghabiskan uang suami, mengaku kalau dirinya pun bekerja dan dirinya anak orang kaya. Kini Nikita Mirzani malah membongkar kalau Nindi kaya karena menikah dengan anak orang kaya. Kesal dengan banyak hal, kali ini Nikita Mirzani menyindir lagi di sosial media, bahkan mengancam kalau dirinya akan menceritakan hal yang sebenarnya. Nikita pun menyebutkan mau 3 juta orang tahu yang sebenarnya, udah siap lu gue dongengin, menurut Nikita Mirzani yang akan membongkar semuanya. Tujuh mawah kita, pokoknya nonton ya guys. Oke baiklah, kita mau ngapain aja kalian harus nonton. Mau berantem lah. Kita? Enggak dong, berantem jangan dong. Jangan berantem dong, berantem dong, berantem. Astagfirullahaladzim. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.